Sahabat Kompas.com, dalam beberapa tahun terakhir, ada satu bahasan hangat yang cukup sering diperdebatkan sama pasangan muda zaman sekarang. Ya, ini soal child free atau keinginan untuk tidak punya anak. Belakangan topik ini lagi ramai banget dikomentari netizen di media sosial, baik dari kubu yang pro maupun yang kontra. Ada yang bilang kalau orang yang child free ini cari sensasi atau bahkan menyalahi kodrat. Tapi banyak juga yang membela. Ada yang bilang bahwa membesarkan anak membutuhkan biaya yang tidak sedikit. Jadi sebenarnya wajar nggak sih ketika ada orang yang memutuskan child free? Dan kenapa ada orang yang membela, tapi ada juga yang tidak setuju dengan hal ini? Yuk kita bahas di ohbegitukompas.com. Kita bahas dari awal ya, sebenarnya apa itu child free? Child free adalah istilah yang ditujukan kepada orang dewasa yang tidak memiliki anak, baik secara biologis, adopsi, atau sebagainya. Hal ini sebenarnya juga bukan fenomena baru. Gaya hidup ini sudah ada sejak berabad lalu di Amerika Serikat, Eropa, Kanada, dan Australia. Semuanya berawal pada tahun 1500-an, di mana ada perubahan mindset kaum perempuan berusia muda tentang usia pernikahan. Mereka tak lagi mengikuti konsep budaya lama, yakni menikah pada usia remaja dan tinggal bersama mertua, melainkan mempersiapkan diri hingga bisa hidup mandiri bersama pasangan mereka. Dibandingkan menikah, mereka lebih memilih buat bekerja dan menghasilkan uang. Nah, fenomena ini kemudian semakin populer di negara barat. Jika gagasan soal child free sudah ada sejak lama di negara barat, berbeda halnya dengan Indonesia. Fenomena ini ternyata masih dianggap hal yang baru di Indonesia. Situasi ini berhubungan dengan perkembangan zaman. Di era modern seperti saat ini, memang mulai ada pergeseran nilai soal stereotip banyak anak, banyak rezeki. Sekarang, udah banyak anak muda yang lebih memperhatikan soal kualitas anak dibanding kuantitas atau jumlah. Namun begitu, tetap saja, sebagian besar masyarakat sebenarnya juga masih percaya bahwa tujuan menikah adalah memiliki keturunan. Sehingga child free di mata masyarakat tertentu tetap akan menimbulkan reaksi negatif. Di sisi lain, sebenarnya child free sendiri merupakan hal yang normal dari sudut pandang psikologi. Banyak hal yang menyebabkan seseorang memilih untuk child free. Seperti contohnya, kondisi mental atau psikologis hingga trauma masa kecil. Namun di balik pro dan kontra itu, sebenarnya apa alasan orang memilih child free? Menurut Ferry Gatbos, setidaknya ada beberapa hal yang menyebabkan seseorang secara sadar memilih child free. Contohnya, ya orang tersebut memang sadar kalau mereka tidak menyukai dan tidak mampu merawat anak. Selain itu, pekerjaan dan kondisi lingkungan juga menjadi faktor lain orang memilih child free. Mereka merasa pekerjaan yang menyita banyak waktu dan kondisi lingkungan yang buruk akan membawa dampak negatif bagi anak mereka kelak. Faktor-faktor lainnya juga sebenarnya masih banyak, seperti mahalnya biaya merawat anak, gangguan kesehatan, lebih suka merawat anak orang lain, orang dengan gaya hidup bebas, hingga riwayat traumatis dari keluarga. Namun begitu, sahabat Kompas.com juga harus memahami bahwa kondisi pasangan yang memilih child free karena tidak ingin memiliki anak sebenarnya berbeda dengan child phobia atau pedofobia. Menurut psikolog sekaligus dosen Fakultas Psikologi Universitas Aisyah Yogyakarta, Ratna Yunita Setiani Subarjo, child free biasanya muncul sebelum pernikahan atau setelah pernikahan dengan alasan ekonomi, karir, maupun egosentris. Berbeda kasusnya dengan child free, kalau pedofobia terjadi karena mereka memiliki fobia dengan anak-anak. Fobia ini juga bisa terjadi karena trauma di masa lalu.
Oleh sebab itu, pedofobia bisa memengaruhi pola pikir seseorang sampai pada tahap menganggap bahwa anak menjadi sesuatu yang mengancam dan menimbulkan trauma. Itu dia ulasan soal alasan orang memutuskan untuk memilih child free hingga pro dan kontra di baliknya. Sekian dulu video kali ini. Simak informasi menarik lainnya hanya di ohbegitukompas.com. Jernih melihat dunia.